Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jalan milik provinsi di Kabupaten Lebong belum mendapat penanganan. Beberapa titik ruas jalan yang masih rusak saat ini kian memprihatinkan. Dengan kondisi ini, para pengendara diminta hati-hati saat melintasi terutama jalan lintas Lebong Curup dan kawasan arah objek wisata Air Putih Lebong Utara. Beginilah kondisi beberapa titik jalan milik provinsi di Kabupaten Lebong. Sebagai jalur yang sering dilalui pengendara jalan lintas di bawah naungan pemerintah, provinsi ini dinilai penting untuk diperbaiki. Khususnya dua titik yakni di jalan lintas Curup Lebong dan kawasan objek wisata Air Putih hingga kecamatan Pinang Belapis, arah desa Seblat Ulu. Terlebih lagi saat ini musim hujan dengan intensitas tinggi yang masih melanda dikhawatirkan terus menggerus, sisi tepi jalan kian melebar. Menurut catatan Dinas PUPR Lebong, jalan provinsi di Kabupaten Lebong dengan total keseluruhan mencapai ratusan kilometer yang menyebar di beberapa kawasan. Ya, mohon kepada pihak provinsi untuk segera menyikapi keadaan jalan ke Lebong, khususnya pada titik yang hampir setengah badan jalan sudah tergerus. Wakil Bupati menambahkan permasalahan ini sudah berulang kali disampaikan dengan pihak pemerintah provinsi, juga dari Dinas PUPR Lebong. Namun, hingga saat ini belum ada respon atau penganggaran untuk perbaikan ruas jalan rusak tersebut. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.